Ah, dia daripada satu set driver saja dia boleh nampak. Daripada lelaki tak nampak. Okey. Ah. So kalau kita duduk sini tak nampak. Ah, and then kaliper R32 lepas tu modified pusing yang ke belakang. Kalau wish dia akan jadi ke depan. Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Event dah habis tapi kita sempat lagi review satu kereta lagi. Yang ini dia daripada Vios Dugong. Dia convert kepada Belta tapi yang basic punya. So kita nak tanya dia macam mana dia restore. Dia kat mana dia buat kan? Okey, assalamualaikum bang. Ah, waalaikumsalam. Okey okey, mungkin boleh abang introduce dulu abang punya nama okay. Semua. Nama saya Azri. Tapi lebih dikenali dengan Bun. Kalau kata nama Facebook saja tu, nama dia boleh cari Encik Bun. Encik Bun. Encik Bun. Okey. Alright, nanti saya cari bang. Okey bang. Yang ini apa konsep dia bang kereta ni? Konsep dia sekarang ni konsep Belta low spec. Kalau ikut saya panggil lah Belta low spec JDM style. Sebabnya dia Belta yang low spec sebab dia tak ada lip. Okay. So maknanya kalau yang full spec dia ada lip bawah tu. Betul. Dia ada lip bawah complete, dan biasanya kalau JDM style dia orang akan ikut katalog lah. Macam saya ni kurang sikit mahal katalog. Okay. Tapi menggunakan part-part yang macam performance sikit lah, macam Defi apa semua lah. Alright. Okay. So mungkin abang boleh cerita sikit pak. Mana yang Belta sebenarnya? Okay. Macam ada yang sini, tak tahu kan. Body part, bumper depan belakang, lampu depan belakang saya gunakan Belta. So kita cerita belakang dulu. Lampu ni Belta bang. Okay. Lampu ni lampu Belta. Beza lampu Belta ni dengan lampu Vios 2008. Ada line kat sini. Ada line kat sini. Lepas tu mentol dia gunakan T20 kalau tak silap. Okay. Lepas tu daripada segi bumper pun Belta. Beza dia tak ada reflector kat bawah sini. Tak ada reflector. And then saya ada pakai rear fog lamp lah. Kalau yang biasa-biasa dia memang ada reflector tu. Betul, dia ada reflector kat bawah ni. Lagi satu untuk belakang, untuk papan number plate saya gunakan yang ada jenis lampu. Number dia kalau tak silap LED JDM apa nama dia. So ini kalau nak on nak bagi lampu macam mana? Kena hidupkan lampu. Okey. Okey abang. Saya cuba hidupkan lampu sekejap. Baru boleh nampak beza lah sebelum nyala dengan selepas. Okey. So abang ni acu mati bang? Ni. Okey. Nice. Tak apa, biar on je. Tapi ni tak salah bang eh. Tak salah. Buat boleh tak salah. Tak salah. Saya dah lalu banyak roadblock. Kebanyakan ni semua tak ada tanya apa-apa. Tapi bagus sebenarnya buat macam ni bang. Betul. Dia tak silau. Dia tak silau. Lepas tu dia bagi tahu ke orang inilah nombor. Betul. Okey, so lampu dia macam ni. Okey, kalau kita bahagian sisi apa? Kalau Belta tu apa beza lagi bang? Okey, macam Belta kat sini saya gunakan cermin. Cermin UV protection. Dekat sini ada tulis UVS. Kat sini ada tulis UVS. And then saya ada pakai dia punya door visor. Ini Belta punya juga? Betul, Belta punya. Dia tipis bang eh. Betul, dia tipis. Kalau kata beza dengan market Malaysia punya, dia ada clip. Dia ada clip lah. Original Toyota biasanya dia kan ada clip. And then ada chop Toyota kat sini. So tak payah risau benda ni terbang. Betul. Betul bang? Betul. So kalau tepi memang dia tak ada lips tadi. Tepi tak ada lip apa semua. Kalau kata fender pun saya pakai fender Belta punya. Yang tahun lama lah. Yang tahun 2000. Apa beza tu bang? Ada signal. Ada signal? Ada signal lah. Sama kalau Malaysia punya tak ada? Malaysia punya tahun 2008 ada signal. Okay. Kalau tak silap 2008 dia ikut lah. Dia ikut spek. Okay. So kalau dari segi bumper depan bang? Bumper depan beza bumper Belta, dia tak ada papan number plate. Dia just rata terus. Okay. Dia tak ada perumah untuk apa? Pegang frame plate ni. Daripada grill ni saya guna tahun 2008 punya Vios sebab dia ada lining chrome kat sini. Okey. Kalau Belta dia tak ada lining chrome, dia just terus plain saja. Bentuk yang sama macam ini. Lepas tu saya ada tambah bumper protection. Okey. Bumper protection dengan ya parking pole. Lepas tu ada hood visor. Hood visor Belta. Okey bang. Abang buat kat mana bang? Okay. Restoration ni semua. Kereta ni hampir semuanya saya buat sendiri. Daripada turun enjin sampai ke dalam, saya buka habis semua. Dalam saya cuci balik, restore balik apa semua. Mana yang rosak saya repair balik. Okay, untuk enjin saya turunkan dan cuci, bersihkan apa semua. Tukar mana yang usi bocor, semua buat sendiri lah. Lower arm apa semua tu tukar sendiri. Buat kat rumah ke bang? Kat bengkel. Bengkel saya dekat Skudai, dekat Pulai Berdana. Apa nama bengkel? Nama bengkel Kaizo Modify. Tapi apa-apa hal boleh tengok dekat Facebook saya Encik Bun. And then boleh contact nombor yang ada dekat wall tu. Saya akan bagi location tepat lah. Alright. So maknanya kalau geng-geng Vios
Johor memang kenal lah. Ah, insya-Allah lah. Majoriti lah, ramai dah tahu lah. Lepas ni satu Malaysia bang. Ah, bang. Okey. Sebelum kita masuk dalam, kita tengok bahagian luar dulu bang. Untuk sunroof. Sunroof saya gunakan model Caldina, Toyota Caldina ST246. Yang saya rasa sesuai sebab bentuk cermin dia, dia ikut bentuk bumbung betul. Sebab ada sesetengah sunroof dia agak rata. Jadi tak ikut shape, tak ikut bentuk bumbung. Daripada tepi dia ikut, daripada depan pun dia ikut. Dia tak ada so, nampak bersegi. Abang dia nampak dia punya curve tu. Betul, dia nampak curve. Oh. Dan saya buat tebuk lipat. Saya menggunakan secara tebuk lipat. Dia tebuk bahagian cermin saja. Oh, maknanya bukan yang jenis dia orang selalu potong. Betul, potong sambung. Potong saya sambung. Panggil tu teknik potong sambung. Sebab okay, dia potong bumbung and then dia sambung dengan yang bumbung baru. Okay. Yang ini tak ada. Dia hanya potong ikut saiz cermin saja. Kos dia memang lebih lah berbanding lebih dengan potong sambung. Okey, faham. Okey. Okay. So kalau kita tengok bahagian tepi bang. Okey, untuk bahagian tepi suspension lah, suspension dengan wheel, saya guna suspension HWL. High low soft hard. High low soft hard body shift. Okey. Untuk rim saya guna TE37 original Jepun, warna repaint. And then yang ni jenis chop dari dalam. Kalau tak silap ni tahun 2003 kot. 2003 lah kalau tak silap lah. Untuk susah kaliper, juga nak dapat rim ni bang. Susah. Agak susah lah. Offset dia 35, 6.5 JJ. Tayar saya guna Kumho X-Star V720, 195, 55. Jadi dia agak kelihatan macam orang panggil donut lah. Dia macam meaty punya style kan. Dia betul, gemuk-gemuk sikit. Betul, dia ada gemuk sikit. So dia punya apa, brake? Untuk dia punya brake saya gunakan daripada kereta ni, Nissan Skyline R32 kalau tak silap. Depan dan belakang. Boleh masuk bang? Modified habis lah. Buat balik bracket apa semua. Rim ni pun datang dengan cap dia sekali lah. Okay. Dengan cap tab B juga. Tapi memang nice rim ni. Ada orang offer? Belum buat masa ni, belum ada yang offer lagi. Okay. Pasal rim baru dapat, ada yang offer tapi tak nak jual dulu. Okay. So kalau belakang pun sama bang? Okay. Belakang, betul. Belakang saya pakai R32 juga. Tapi kalau kat sini ada 3 biji kereta yang saya kacukkan. First, Toyota Wish punya untuk dapatkan bracket. And then this saya pakai Caldina, dia ada lebih dalam, lebih besar dalam 2 ke 3 mm begitulah. Okay. And then caliper R32. Lepas tu modified pusing yang ke belakang. Kalau wish dia akan jadi kat depan. Tapi saya modified lagi untuk letakkan dekat belah belakang. Okey, faham. Okey. Betul-betul pomen lah bang. Okey, kita cerita pasal bahagian dalam pula bang. Okey, untuk dalam, untuk sebelah dalam. Saya mula daripada atas dulu lah. Okey. Okey, yang saya ada kat sini center mirror Comtech. Dia boleh baca GPS kita, berapa kelajuan apa semua. Boleh nampak tak? Okey, boleh nampak. Ni. Dia tulis speed dengan time gila. Tapi ini akan jadi apa? Bila dia akan fungsi sebenarnya bila kita jalan, dia akan detect. Dia auto on lah. Betul. Dia ada switch kat sini tapi dia akan auto detect bila kita start jalan. Okey. Okey, second saya ada pakai Defy original Japan, Amber White. Lima beradik lah. Original Japan, sana Defy, sini controller dia. Lepas tu meter, saya guna meter Yaris. Dia digital, jadi daripada side passenger tak boleh nampak. Dia memang kena. Saya boleh duduk eh. Dia berada daripada digital. Satu side driver saja dia boleh nampak. Daripada lelaki tak nampak. So kalau kita duduk sini tak nampak. Betul. Sini nampak. Okey, ngam. Macam info meter saya guna dari G-Ready. Okey. G-Ready original Japan enggak, model G-Ready. Lepas tu ada turbo timer, apa blitz, turbo timer blitz, steering original TRD. Antara part yang saya rasa agak susah jugalah nak dapat. Memang nice gila. steering ni. TRD dia ada keluar, kalau tak silap saya ada warna merah, biru, kuning. Okay. Hitam, grey saya tak pasti, ada yang kata ada. Part TRD lagi satu. Kalau perasan dekat sini, saya pakai ni lah, gearknob sekali. Pun sama, original Japan juga, gearknob KRD. And then ada apa, tong sampah kecil lah. Okay. Okay, seat di karo ni daripada Caldina. Banyak saya banyak guna part daripada Caldina sebenarnya ni. Abang payah tu Caldina juga kan? Caldina juga. Okay. Saya pun kerja dengan bengkel Caldina juga. Okay. Ni dari apa, Toyota Caldina ST246 NFL. Kalau OFL,
old facelift, dia warna biru. Dan tag dia warna biru. Okey. Kalau yang NFL new facelift, dia warna hitam and then tag dia warna oren. Okey. Ah, tag dia warna oren. Jadi dia keluar tahun 2006-2007. Jadinya kalau kebanyakan 2006-2007 ni yang kita dapat banyak model Superman. Ah, ada satu model lah, dia lambang segitiga kat sini. Ah, itu kita panggil dia model Superman. Warna hitam. Okey, alright. Lagi kalau kata carpet, saya guna carpet original Delta. Semua set ada. Macam lampu kaki, saya guna daripada Toyota Wish ZGE20. ZGE20 sebab dia ada switch on off. Sama bahagian untuk engine lah. Engine saya dalaman stock, masih lagi standard. Sebab buat masa ni tak fokus ke arah engine. Masih fokus ke arah macam kosmetik dulu lah. Untuk bahagian body part dulu nak main. Untuk enjin saya tak banyak sangat buat. Macam contoh saya tambah Hawk Inazuma Hyper untuk stabilkan voltage. Untuk stabilan driver, motor drive saya letak bar Casco. Bar Casco ni pun custom juga daripada Toyota Gardena. Model ZZT. Custom sikit baru boleh masuk. Sebab tu dia boleh duduk dekat paras sini. Dia duduk belakang bateri. Okey. Kalau model yang lain kebiasaannya dia akan duduk di atas bateri. So ada macam saya tengok J-Style tu macam ke depan sikit. Betul. J-Style semua dia akan duduk atas bateri. Jadi susah nak tukar bateri. Okey. Macam ni saya custom buat titanium dengan depan pinggir saya dengan kawan saya lah. Engine bay saya buat cat habis penuh warna yang sama dengan body. Kemudian skru semua saya celup lah. Lain semua just kemas-kemas wire balik untuk nampakkan kemas saja. Okay. Part-part skru semua saya hantar pergi celup untuk ni. Bagi dia nampak elok sikit lah. Okey bang, apa lagi nak buat dengan kereta ni bang? Oh, buat masa ni saya rasa cukup dulu insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, tahun depan kita try main engine pula lah. Kita up spec ke macam mana, kita nak belajar sesuatu yang baru lepas ni. Okay. So abang ni saya tengok barang dia semua barang-barang original di Japan. Terbaik bang. Okey bang. Okey, so terima kasih banyak-banyak bang. Okey, baik, sama-sama bang. Alright. Terima kasih, Galeri Kereta. Terbaik.